Salam berjujuan. Nah, di Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Okey pemirsa, ini kita nak pergi. Amboi, tolong diamlah. Hari ini kita nak pergi klinik Lintang. Tadi saya sudah pergi klinik desa, ya, KD di depan rumah kita tu. Lepas tu saya pun dirujuk, disuruh lagi pergi ke klinik Lintang. Pak, saya sudah sampai tarikh kan. Jadi selepas ini saya akan cek satu minggu tu dua kali dia cekap. Buka kasih, Pak. Nih, sekarang kita pun sudah nanti sampai apa pemirsa. Buka. Kijak, apa hari ini saya scan terakhir. Ya, scan terakhir saya sebelum persalinan saya lah. So, jom kita turun dulu. Mama pergi ini. Ini kita pun pergi dah, dah pukul 12 siang dah. Okay, sekarang Amboi dengan kakak kami nak antar Amma pergi klinik desa. Ya kan nakku? Ya, nak ambil bawa beg masam. Dia bawa beg. Semalam dapat beg hadiah kan? Ya. Tak mau lepas tu. Ya. Jom. Sebenarnya kita ada motor di rumah tapi saya lebih suka. Dah, jom, jom. Santai, jom, jom, jom. Tapi kita lebih suka jalan kaki sajalah. Saya sekarang kena pergi klinik desa. Amboi, tengok longkang depan itu kalau masuk ke dalam. Setiap dua hari sekali pemirsa. Jadi 26 hari itu kan saya pergi klinik Lintang, klinik kesehatan. So dia bagi lagi tarikh 28 nasib baik KD. So 28 dia bagi tarikh lagi saya untuk pergi klinik desa jumpa jururawat masyarakat lah. Jadi tadi dia sudah call datang sebelum pukul 10 dia cakap ini kita datang pukul 9.30 udah habis kerja semua kita pun datang lah. Ayo nakku. Boleh? Cepatlah jalan ayo. Kalau tak tinggal rumah aja sama cekap. Anak saya ini seperti mau camping ya. Oke, itu dia klinik desanya sudah nampak pemirsa. Sudah ada di sana gambar bulan sabit bulan purnama. Sri Sakit Magen Merana begitulah dia. Cuma kita pergi. Oke. Kita sudah sampai. Kita sudah asal. Tada. Jom. Kita sudah pulang ya kanakku. Kita sudah pulang dari klinik. Sekarang kita nak pergi kedai dulu bawa Amim boy. Dia orang nak beli apa nakku? Motinya. Ais krim tak ada ku. Motilah ada. Jom kita tengok. Jom. Okey, sekarang kita dah keluar dari kedai. Sekarang kita balik. Boleh ke? Boleh, Amin saja. Tak boleh macam itu. Pelan-pelan abang, pelan-pelan harus jatuh. Okey, nah abang. Jom. Cikgu. Anak saya nak pergi camping. Apa itu teman-teman? Makanan. Oke. Duduk sekejap tokong. Ya. Zoom. Oke ya pemirsa, kita sudah pulang. Jadi ini sedikit cerita mengenai kehamilan saya ini pemirsa. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Sri sudah lewat 25 hari bulan, kenapa belum bersalin begitu ya? Jadi kemarin itu manalah saya punya hasil scan terakhir semalam dia tak tunjuklah pemirsa. Kalau saya jumpa dengan orang, and then orang tanya ke saya, eh, bila bersalin? Saya cakap, ini bulan juga bersalin, orang akan cakap pemirsa, eh, kenapa? Kecilnya perut. Ini perut saya. Walaupun nampak kecil, tapi semalam saya scan, dokter kata anak saya sudah 3 kilogram. 3 kilogram sudah besar, kan? Okey, sana kamu dulu. Saya ada ibu besar. Okey. 3 kilogram, lepas itu... Sebenarnya agak confused juga pemirsa karena saya ada pergi private.
saya pergi private scan itu ada 3 kali, lain-lain private lain, dan di hospital government pula saya scan itu 1, 2, 4 kali. 4 kali kot. 4 kali. 2 kali scan kata boy. Lepas itu yang scan pertama tu belum nampak lagi lah sebab kecil. 2 kali scan kata girl. Lepas tu scan last malam dia kata boy. Lepas tu saya pergi private semua dia kata girl lah. Jadi agak confused juga, tapi yang private pun dia cakap agaknya. Ha, jadi dia orang pun tak sure lah kita cakap, ha, tak pasti dia 100% apa jantina anak saya. Sebab setiap kali scan anak saya tu menutupi jantina dia, and then dia akan bergerak kuat gitu. Mungkin dia nak bagi surprise dekat mak dia, tapi tak kisahlah. Apa-apa pun kita akan tunggu juga kedatangannya. Lepas tu pemirsa, karena semalam kata misi tu selepas tu 37 minggu kehamilan tu, kita kalau melahirkan tu dah kira normal ya, kurang daripada 37 minggu tu katanya macam kurang lagi lah, kurang, bukan lebih kurang macam prematur, tapi bukan prematur, tapi tak cukup bulan gitu. Jadi karena sekarang saya sudah masuk 37 plus plus, jadi saya kena cek pergi ke klinik desa itu 2 hari 1 kali. Jadi macam semalam itu 28 saya pergi, 26, 27, 28, nanti 30 lagi. Lepas tu 30, kenapa pula dia bagi 2 hari bulan ni? Patut 30, 31, 1 hari bulan lah kan. Mungkin dia tak tahu sampai 31 kot ini. Jadi nanti 2 hari bulan, 4 hari bulan, 6 hari bulan, gitu-gitu seterusnya sampai saya bersalin. Saya akan terus cek 2 hari 1 kali untuk diorang nak monitor lah, nak follow saya punya kencing. Lepas itu saya punya tekanan darah tu ada naik ke tidak, stres ke tidak, begitu ya. Sebenarnya saya tidak stres memikirkan persalinan saya pemirsa, tapi ada rasa takut itu memang ada sedikit lah. Jadi kemarin itu masa saya pertama kali itu open book, dia tanya hari pertama hari terakhir saya. So saya bagi tarikh, and then memang tarikh persalinan saya itu 25 bulan 1 2022. Tapi semalam last sekali saya scan, dokter tu kata saya bersalin jangkaan dia itu 26 Februari 2022 gitu. Jadi sudah 1 bulan lagi lebih lambat daripada jangkaan dari haid saya. Mungkin haid saya itu yang saya bagi tahu dekat misi itu salah kot, ataupun kadang-kadang kita kan lupa ya. Lagipun masa saya open book tu kehamilan saya pun dah 3 bulan lebih juga ya. Jadi sudah lupa saya bila saya hari pertama haid terakhir saya itu, saya sudah lupa. Jadi 1 bulan lagi kita ada masa, sebab itu saya pun belum packing-packing barang lagi lah. Jadi itulah dia pemirsa, semoga semuanya berjalan dengan lancar. And then, ya. Kadang-kadang tuh perut ini keras, dia sudah sengit. Nah, kalau kalian nempel ini, dia pun sudah keras, sengit sebelah itu. Tak apa-apalah. Nanti kalau kita sudah sampai persalinan, tiba masanya dia akan keluar juga. Takkan dia beranak pinak di dalam, betul tak? Oke pemirsa, itulah dia seputar kehamilan saya yang tinggal menunggu hari lagi. Terima kasih banyak untuk semua doa dan ucapan untuk persalinan saya yang akan baik-baik saja. Kita jumpa lagi dalam video ya. Bye.